Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng JK Prowes Son Bocile Kedung Langkap ya. Hajatan di desa mana ini? Daerah Tunjung Rejo itu. Untuk lokasinya, jadi dari Gapura Tunjung Rejo itu ke kanan, ke barat, bos. Untuk kali ini, JK Pro bawa 4 box full planar untuk subwoofer. Untuk lone 2x15, 2 box. Dan middle ini biasa bawa 6. Untuk yang baru ini yang bawah, bos. Yang baru yang bawah. Kalau nggak salah satu box ini dikasih Wisdom yang P550. Untuk yang lain masih sama. Speakernya yang lama masih pakai PD. JK Pro. Untuk power ini, wes, bawa 3 power. Yang baru ini, wes. Untuk yang baru JK Akustik yang TD. Kalau nggak salah 2800 kalau. Jadi untuk JK Akustik ada 2 unit, yang 4 channel ini ada 1 untuk middle. Untuk kelistrikan pakai diesel, bos, itu di sebelah itu. Untuk sistemnya ini pakai 4 ohm. Jadi seperti ini di belakang low dari 15C. Jadi untuk panel speakon di sisi sini, bos. Di tengah ini dikasih untuk bracket. Jadi sama seperti ini. 15 in. Untuk middle ini. Mini scoop-nya enggak dibawa, wes. Mini scoop-nya enggak dibawa. Bawa planar apa, wes. Iki wes. Mixer sampai double-double. Oh, bisa ono acara itu. Oh iya. Soalnya yang biasa dipakai ini, bos, yang GT Lab. Kiwis bareng-bareng mas-masi. Bareng mas-masi. Oh iya, setan mikir. Acaranya ini besok apa, mas? Kok ada setan mik banyak ini? Komboan, ya. Oh, komboan? Iya. Komboan. Yang satu ini, oh, Allen Head, bos. Allen Head. Yang sering dipakai ini GT Lab yang G16. Sama untuk manajemennya GT Lab juga. Sing atase iki RDW. Dipakai,
Enggak dipakai. Untuk equalizer iki, Mas. Kia, Mas. Ini jarang saya temui, Bos, untuk equalizer merek ini. Bis, guys. Barang-barangnya JK Pro ya ini, Bos. Bareng Mas Jaki JK Pro. Oke, sih, guys, di short talk ini, guys. This is a special perform Minions Audio Fight Nombulan Boys.
Oke, jadi seperti itu bos, suaranya kalau pakai full planar. Jadi untuk kali ini nggak bawa mini scoop, mungkin percobaan ini dari Mas Jaki. Ini bolo-bolone standby KB.